Halo, nama aku Uti. Sekarang aku ada di Gorgel Beauty Market. Dan aku sekarang pakai make up-nya simple aja, cuman bedak dari Pigeon sama lip cream dari Polka. Dah. Halo, nama aku Dwi. Sekarang aku lagi ada di Gorgel Beauty Market. Make up yang aku pakai hari ini lipstik aku pakai Matte for Lipstick yang Alpha, terus alis aku pakai Polka, terus blush on pakai Catrice, terus eyeliner pakai Wardah. Seru banget di sini, jadi bisa nyoba-nyobain banyak produk-produk baru. Dadah. Halo, nama aku Nadia. Sekarang aku lagi ada di Gorgel Beauty Market. Aku mau ngejelasin nih make up aku mulai dari bedak aku pakai dari pakai Makeover. Lalu untuk alis aku pakai dari Benefit dan ada H&M juga. Lalu lipstick aku pakai Purbasari. Dah, sekian dulu. Dadah. Halo, nama aku Sinta. Aku lagi ada di Gorgel Beauty Market. Aku mau kasih tahu hari ini aku pakai make up apa aja. Alisnya aku pakai pack, terus aku campur-campur sama H&M. Terus maskaranya aku pakai Maybelline. Terus sama lipstiknya nih aku mix-mix juga H&M sama Pixi. Makasih, dadah. Halo, nama aku Fitri. Aku Melisa. Kita lagi ada di Gorgel Beauty Market. Hari ini aku lagi pakai alis dari Anastasia Beverly Hills yang shade Ebony. Aku juga pakai maskara dari Maybelline. Aku pakai blushnya itu dari The Balm dan bedaknya itu dari Bourjois. Aku cuma pakai lipstick dari Wardah, terus pakai maskara dari Maybelline sama bedak dari Rimmel. Nah, sekarang aku mau ngejelasin produk apa yang aku gunakan untuk look kali ini. Nah, ini sekarang aku lagi pakai Laneige BB Cushion untuk wajah aku. Bedak taburnya dari Cotier Spun. Terus untuk alis, aku pakai dari merek Benefit. Benefit yang kebrow itu oke banget. Dia kayak bentuknya pomade. Terus pakai bulu mata dari La Vie Lash, produk lokal. Blush on-nya aku pakai merek Milani. Untuk lipstiknya di sini aku pakai dari MOB Cosmetics, produk lokal juga. Tapi di bagian tengah bibir aku pakai vinyl cream-nya YSL yang nomor 409. So, that's all.